petasan adalah salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak Indonesia pada waktu menunggu jam berbuka puasa. Sebelumnya kita juga sudah pernah membuat petasan spiritus menggunakan kaleng-kaleng minuman seperti ini. Saya sudah mempersiapkan segala kebutuhannya untuk membuat lagi petasan spiritus dengan knalpot rondolis. Lalu nanti di akhir video kita akan coba main. Selamat datang di series Ngabuburit bareng Yudis. Di series ini, saya akan menemani kalian selama bulan puasa melakukan hal seru selama satu bulan penuh. Apakah yakin kamu, Luk? Ini nanti bahaya tahu kemarin aja keras banget, bubar gitu. Yakin, Pak. Yang penting itu tetap safety. Kita harus pakai sarung tangan dan pegangnya nanti di sini. Udah aku kasih pegangan. Nah, itu. Gini nggak boleh? Boleh sih kalau mau panas. Ini biasanya dibilang apa? Silencer. Clip-on-nya lah. Ini di bagian ujung knalpot ya. Trondol mania, senggol dong. Kalian langsung komen di bawah, guys ya. Ya, minimal knalpotnya beginilah. Kita coba sambung kaleng ya, Luk. Ya. Betul. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini udah bagus banget, guys. Kita nanti menggunakan spiritus lagi. Kali ini mudah-mudahan kalau berhasil, nanti ada efek suara knalpotnya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar dup gitu, tapi ada wang, rang, dang, 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 dang gitu. Knalpotnya. Itu ekspektasinya, mudah-mudahan berhasil, teman-teman. Betul. Bantu semangatin kita dengan cara klik tombol like yang ada di bawah, teman-teman ya. Subscribe ya, kita menuju 20 juta. Pak, bantu saya, Pak. Oke. Okay. Tolong lem dia. Lem. Seperti ini. Tiga. Oke. Okay. Ini paling atas, nanti gini dia jatuhnya. Saya ngelem, kamu ngapain? Aku mau bolongin ini. Okay. Pemantiknya. Siap. Jadi tugasnya mudah sekali, dari tiga kaleng seperti ini, kaleng stainless sudah dilubang-lubangi. Saya tinggal sambung di sini, lalu kita lem. Sedangkan aku memotong untuk bagian pemantiknya. Sudah, Pak? Mau dilakban, Luk? Harus dilakban kan, biar cantik dia. Sudah keras, guys, sudah jadi. Lihat. Aduh. Aduh. Maaf guys ya kalau ada suara berisik, guys. Kita lagi renovasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat studio yang lebih bagus. Oke, ini dia. Teman-teman yang suka dengan konten tip ekstrondol pasti suka dengan konten kali ini. Luk, sudah, ini, Pak? Keras banget, Luk. Sudah? Hei, penyok, Pak, ntar, Pak. Aku lem lagi dari luar, guys. Nih, sekarang bolongin di bagian pemantiknya. Pekerjaan kerajinan tangan, aku ahlinya, Luk. Kenapa begitu, Pak? Dari kecil emang aku ahli kerajinan tangan. Iya. Ya, sudah. Tinggal aku lakban, guys. Oke, pas. Supaya tidak keluar dari warna knalpot, kita gunakan lakban silver. Kalian tahu, kalau nanti misalkan ini ternyata ledakannya keras ya, keras. Ini bisa sampai terputus ya, Luk ya? Betul. Udah aku buka di bagian besi yang kuncinya tuh sebenarnya di sini, guys. Supaya ada percikan-percikan api ya. Lihat, bagus banget. Tapi aku masih penasaran, Luk. Aku mau bikin yang lebih besar lagi dari kaleng susu bayi. Nah, itu dia. Kita harus bikin remote-nya juga itu. Nah, itu teman-teman kalau mau lihat kita buat, kalian like video ini. Kalau like-nya udah tembus 15.000 likes di video ini, kita buat seperti ini dari kaleng susu bayi yang paling besar. Sekarang harus kayak gitu, guys. Dibakar agar dia nempel, mencair, nempel gitu. Setelah itu dilakban. Tinggal pasang ini sama lem ini ke sini. Yang repot, yang krusial itu di sini karena gampang copot nanti. Wah, gila. Cukup, cukup. Gila, memang the best ever. Ya. Ini dia, Pak. Ukurannya bisa pas banget ya, Luk ya. Kalau perlu kita bawa dia ke Cak Tidar. Wih, lumer ya. Pegang gini, Luk. Wow. Agak. Oh. Good. Good. Kalau kalian mau lebih kuat lagi, kalian bisa gunakan lem besi, guys ya. Cuman harus sabar. Nunggunya karena untuk keringnya butuh waktu. Bisa 2 hari katanya. Atau kalau mau lebih kuat lagi, aku tahu caranya. Langsung dilas. Ada bandit nih. Bandit biasanya suka main petasan. Ya. Kamu mau lihat api keluar dari sini, bandit? Mau sekali, Pak. Mau? Mau, Pak. Keluar api nih. Keluar. Kalau gitu langsung aja, Luki, nggak usah banyak buang-buang waktu. Nggak mungkin main di sini kita. Ya, makanya kita harus pergi ke lapangan. Let's go. Kita cari tanah kosong. Yes! Sudah sampai lagi, teman-teman, di tempat yang ini memang kosong, guys. Kalian lihat ke sebelah situ, guys. Kosong. Kosong.
Lihat di sini, kosong. Dompet saya juga kosong. Serius nih lu, takut aku udah mulai. Aman. Oh, kita coba dari yang semprotannya sedikit aja. 5 aku, 5 Pak gitu aja. Oke. Okay. Apa tadi bilang lu berapa? 5 semprotan. Berapa? 5. 5. 500.000 buat kalian, guys. Kalau kalian mau dapat uang tunai 500.000 THR online dari kita, caranya gampang, tinggal komen di bawah ngebuburit versi kalian semenarik mungkin, sertakan nama Instagram. Yang kemarin tuh masih banyak yang belum pakai nama Instagram ya. Kita pilih, ada pengumuman setiap hari di Instagram @ydstberbagi dan @yedisardana. Aku duluan dah yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Dikit banget, gak akan tembus suara knalpot itu. Coba dulu, kocok dulu, putar. Biar turun dia, speed-nya. Gak usah tutup kuping kamera, kamera Lucky juga ini kecil, 5. Iya. Wow! 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 Sumpah sakit sekali kuping gue, Luk. Ini beneran banget ya. Gila, coba kurangin, Luk. 3 3 dulu. Nah, ya. Live video ini teman-teman ya. Ini belum yang kaleng super besar lagi, Luk. 2 3. Itu tadi bapak tuh jalan kaki di situ ya, sampai berhenti loh dia. Itu tadi Josh karena knalpot slip on-nya. Benar. Kalau kaleng biasa tuh cuman pang, kalau ini kan duar itu karena efek dari ini knalpot rondol. Tunggu, Luk. Coba aku enggak tutup kuping tapi menjauh. Pasti basah dia, sabar. Ingat guys, kalian kalau main kayak gini usahakan pakai glove atau resiko tangan kalian bisa terkena percikan. Dah, coba lagi. Berapa? 5 aja, 5. 2 3 4 5. 1. Kok lari 2. Keringkan dulu, kita isi lagi dengan semprotan yang lebih banyak lagi karena nanti semakin akhir video semprotannya akan semakin bertambah terus ya, Luk ya. Betul. Berapa? 7. 1 2 3 4 5 6 7. Capek kocok ya. Apa? Capek kocok ya. Gila, jangan dilintip, Luk. Bahaya. Keluar asap. Sekarang Pak 7 silakan. 1 2 3 4 5 6 7. Coba ke atas, Luk. Wuh. Maknyus sekali. Luk, ini simpen bisa dipakai main terus ini ya? Iya, bisa. Wah, gila. Ini kita simpen nih, guys. Atau kita jual dah. Tambah lagi. 10, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semprotan. Sumpah aku nggak berani, Luk. Coba kebalik tadi gini posisinya. Nah, gini. Wah, panas banget. Wow, keluar api. Sumpah, gila. Nggak tahu di kamera ketangkap atau enggak. Tapi aku di sini lihat ada percikan api merahnya. Ganti hat, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah buset dah, kena jebakan Batman aku, guys. Lihat, guys. Lagian kesana ini dia. Ah, parah nih. Wah. Keras banget, sumpah. Itu asli keras banget. Tadi kan kita udah dari 5, 7, 10. Sekarang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Good. Kalian kalau mau lihat kita bikin apa, guys, komen di bawah. Ingat, guys, 15.000 likes kita buat dari kaleng susu bayi yang ukurannya besar. Keluar apinya, guys. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya, tapi itu keluar apinya. Coba ya, sekali lagi depannya kita kasih jerami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aja dah. Kurang keras, lama lagi, 5. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, okay. good. Guys, lihat guys, aku coba eksperimen taruh jerami di sini. Harus, Pak. Bukannya terbakar, dia hancur berkeping-keping, guys. Terakhir pembuktian, kamu berani nggak? Apa, Pak? 20 semprotan. Easy, let's go. 20 ya. Ayo, Pak. Serius nih. Serius. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Ini yang kalian mau kan? Langsung, Lucky. Au, tajam. Gimana? Tambah lagi, Pak. Wah, mas, parah dah. Nih, guys. Mas, janji. Oke, teman-teman. 30. Ini video akan menjadi penutup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 semprotan, guys. Sebagai closingan yang sangat indah dari video ini. Like. Wah, dinginnya sudah sampai sini. Like. 30, guys. 1 2 Gila, keren banget teman-teman, terima kasih sudah nonton.